Mungkin ternampak Mahyudin terbaring kaku dekat ruang tengah rumah. Mukanya nampak lebam. Baju cekak musang di bahagian dadanya terbelah dua. Kulit badannya terkoyak macam dicakar sesuatu. Kedua belah kakinya terlipat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Berjumpa kembali bersama saya Syarul. Diharap semua family Rabak Seram saya berada dalam keadaan baik. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 51 dan 52. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang supaya saya lebih bersemangat lagi untuk buat konten-konten yang menarik lagi pada masa akan datang. Sebelum kita mulakan cerita, macam biasa, kita mulakan dengan selawat Nuril Mubin. Jom kita baca sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom, let's jump to Rabak Seram. Mahyudin pelawa mereka berdua minum. Datuk Tijih hanya anggukkan kepala tanpa sentuh cawan yang diisi dengan air teh panas. Bila Datuk Tijih tak minum air teh itu, Mahyudin minum dulu supaya perbuatannya itu akan meyakinkan Datuk Tijih bahawa air teh itu tak beracun. Datuk Tijih bersuara, "Kita tahu air teh ni bersih. Jangan ragu dengan kejujuran saya. Tapi saya tak berapa suka minum air teh sebelah petang." Mahyudin tersenyum sambil hulurkan cawan teh kepada TJ. Bagaikan orang mengantuk di sorongkan bantal, air teh tu terus TJ hirup. Tiba-tiba TJ tersedak, mata dan hidung terus berair. Datuk dia terus pandang TJ dengan renungan yang tajam. Tangan kanan TJ yang pegang cawan teh terus menggeletar. Perlahan-lahan cawan tu diletak balik dalam talang kecil tu. Mahyudin terus menepuk belakang TJ perlahan-lahan. Kemudian dia mengurut-ngurut 2-3 kali di bahagian tengah tulang belakang TJ. Perjalanan nafas kembali normal. "Tak apa, tersedak tengah minum," kata orang-orang tua, "ada orang sebut nama kau Tama," kata Mahyudin. "Itu tandanya minum tak sebut kalimah Allah. Cuba baca bismillah tadi. Mesti tak begitu jadinya," kata Datuk TJ. "Dia tak sengaja. Saya tahu kalau dari sekarang tak ditegur, nanti perbuatan tu diulang lagi," kata Datuk TJ. Disebabkan Datuk TJ tak menjamah pisang goreng dan air teh, Mahyudin terpaksa bawa barang-barang tu ke dapur balik. Kemudian Datuk TJ bersandar pada dinding rumah. Dahinya kelihatan berkedut macam fikirkan sesuatu. "Kalau mengantuk, baringlah dulu," kata Mahyudin pada Datuk TJ. TJ macam terkejut dan hairan bila masa Mahyudin melintas depan dia dari ruang dapur menuju ke ruang tengah. Kalau ikutkan tempat yang dia duduk tu, sesiapa saja yang nak pergi ke dapur atau dari dapur nak ke ruang tengah mesti melintas depan dia. "Ah, ni pelik. Macam mana dia tak sedar langsung Mahyudin melintas depan dia?" Agaknya Mahyudin nak uji kehebatan Datuk TJ lagi kot. Memang Mahyudin ni tak boleh dipercaya. Semua persoalan tu bermain-main dalam fikiran TJ. Rasa curiga kembali lagi dalam hati. Datuk dia kena tahu hal ni. Biar Datuk dia segera bertindak. Tiba-tiba Datuk TJ bersuara, "Apa yang kau fikir Tama?" "Mahyudin tu." Datuk TJ tersenyum sambil tepuk bahu TJ berkali-kali.
Kemudian Datuk TJ kembali duduk ke tempat asalnya. TJ tak sedar masa bila Datuk dia mendekati dia. Mahyudin yang duduk berhadapan dengan Datuk TJ tersenyum ke arah TJ. Dia macam tahu apa yang tersirat dalam hati TJ. "Cucu awak ni memang pemerhati orangnya," kata Mahyudin pada Datuk TJ. "Betul ke apa yang awak cakap ni?" "Saya bercakap setelah melihat. Tadi sengaja saya hilangkan diri di hadapannya masa dia tengah termenung panjang. Rupa-rupanya dia sedar. Malah langkah saya ke dapur pun dikiranya," kata Mahyudin. Datuk TJ tarik nafas panjang. Macam itulah perangai Datuk TJ. Dia macam tak senang bila ada orang puji TJ depan-depan dia. Mahyudin perkemaskan silanya. Datuk TJ pula sandarkan badan macam tadilah dekat dinding. Lepas tu Datuk TJ bersuara, "Apa hajat sebenarnya awak jemput saya kemari?" "Cakaplah, kalau boleh saya tolong, saya tolong. Kalau tak boleh, saya menolak." Mahyudin kerutkan dahi. Lama betul dia termenung. Dia macam berada dalam keadaan yang sebersalah. Tiba-tiba Mahyudin bangun dan menuju ke tingkap. Berdiri dekat situ dengan membelakangi Datuk TJ. "Aku telah berjanji dengan diri sendiri. Engkau adalah satu-satunya sahabat aku dunia akhirat," kata Mahyudin. "Jadi apa yang kau nak aku lakukan untuk kuatkan persahabatan tu?" "Saya nak beritahu apa yang ada pada diri saya." "Jangan bergurau kawan," kata Datuk TJ. "Saya tak bergurau." Datuk TJ terdiam mendengar kata-kata Mahyudin tu. Dengan lemah, Mahyudin melangkah mendekati Datuk TJ. Mereka duduk berhadapan. Mahyudin letakkan tangan kanannya atas kepala Datuk TJ dengan tenang. "Ada rahsia yang nak saya tanyakan pada sahabat," bisik Mahyudin. "Silakan." Datuk TJ tersenyum dan tepuk bahu Mahyudin 2-3 kali. Anehnya, Mahyudin tak terus bertanya pada Datuk TJ. Nampak macam ada keraguan di wajahnya. "Tanyalah apa yang kau nak tanya kepada aku. Apa yang rasa yang kau nak beritahu aku, Mahyudin?" kata Datuk TJ. "Sahabat pun ada belah harimau macam saya?" tanya Mahyudin. "Tak," jawab Datuk TJ. Muka Mahyudin jadi pucat bila dia dengar jawapan Datuk TJ tu. "Maafkan saya," kata Mahyudin. "Tak apa, setiap orang berhak bertanya. Aku memang tak bela harimau. Cuma ada orang yang anggap aku membelanya." "Pelik juga orang yang tak tahu tentang harimau dapat menguasai harimau," kata Mahyudin. Kemudian Mahyudin minta izin untuk melihat garis-garis di pergelangan tangan kiri Datuk TJ. Datuk TJ izinkan. Setiap bulu roma dan kedut kulit dengan Datuk TJ ditatap oleh Mahyudin dengan teliti. Sesekali digosok lengan Datuk TJ dengan tapak tangannya perlahan-lahan, macam mencari atau merasa sesuatu. "Berdasarkan rabaan dan gerak urat sendi awak, memang awak tak boleh harimau. Awak berterus terang dengan saya," kata Mahyudin. Mahyudin termenung kejap. Tiba-tiba dia mengeluh dan berkata, "Awak memang tak ada hubungan dengan harimau, tetapi..." Teruskan Mahyudin. Menurut Mahyudin, masa dikejar Datuk TJ dalam hutan tu, dia selalu dipintas dan disergah oleh harimau. Nasib baik dia kunci geraknya, kalau tak dia dah mati. "Aku tak menguasai binatang," kata Datuk TJ. Cepat-cepat Mahyudin tepuk bahu Datuk TJ. Mereka berbalas senyuman. Kemudian Mahyudin ajak mereka keluar dan duduk berehat dekat belakang rumah pula. Tapi Datuk TJ tak setuju, sebab kalau dia berada dekat tepi hutan kecil tu dekat belakang rumah Mahyudin tu, harimau yang selama ni ikut dia akan muncul. "Biarkan Tama je yang keluar bermain," kata Datuk TJ. Tanpa membuang masa, TJ melompat ikut pintu. Bila berada dekat luar, TJ jadi bodoh. Dia tak tahu nak berkawan dengan siapa. Dia renung ke hulu, ke hilir. Akhirnya dia duduk bawah pokok membelam. Tiba-tiba TJ tercium bau yang amat wangi. Beberapa ekor ayam hutan, entah dari mana datangnya, muncul dekat bawah rumah. TJ terus naik ke rumah semula. Bila dia berada dekat muka pintu, TJ nampak Datuk dia dan Mahyudin berdiri tak pakai baju. TJ tak tahu apa yang mereka buat. Kemudian TJ duduk dekat tempat dia duduk tadi. Datuk dia dan Mahyudin masih lagi berdiri. Mereka macam tak sedar TJ datang. Tiba-tiba TJ buat-buat batuk. Serentak, Datuk dia dengan Mahyudin renung ke arah TJ dengan rasa terkejut.
kedua-duanya terus pakai baju balik dan terus berdiri. Mereka masih lagi merenung ke arah TJ. "Ada apa tu?" tanya TJ. "Tak ada apa-apa, Tama. Kami cuma berlatih kuatkan urat-urat badan," balas Datuk dia. Datuk TJ dan Mahyudin masih lagi berdiri bertentang mata. Datuk TJ tolak bahu Mahyudin dan Mahyudin pula tolak bahu Datuk dia. Masing-masing tak nak kalah. Muka Datuk TJ dan Mahyudin kelihatan merah. Kaki mereka bagaikan melekat di atas lantai. "Latihan apa ni, Tok? Saya tak pernah tengok pun Datuk lah berlatih macam ni," TJ tanya dan terus bangun. Kemudian dia duduk dekat Datuk dia. "Jauh, Tama." Tapi TJ tak peduli. Dia duduk juga dekat Datuk dia. "Jauh!" tempik Datuk dia. TJ terkejut dan terus melompat lari ke arah muka pintu. Suara Datuk dia yang keras dan kasar tu membuatkan TJ jadi menggeletar tak tentu arah. TJ terus duduk atas bendu pintu sambil pandang Datuk dia dan Mahyudin. Tiba-tiba Mahyudin melompat lalu melepaskan satu tendangan yang cukup kencang ke dada Datuk TJ. Dengan cepat Datuk TJ pegang kaki Mahyudin dan terus pusingkan. Melambung Mahyudin. Datuk TJ bersuara, "Macam mana boleh jadi macam ni? Kita dah berjanji sekadar untuk tegangkan urat dan cari bentuk langkah silat yang kita amalkan serupa atau tak. Tiba-tiba lain pula yang kau buat." Mahyudin segera meraba pangkal lehernya berkali-kali. Kemudian dia terus duduk dalam keadaan melutut. Dia termenung panjang dengan matanya merenung ke lantai. "Inilah kelemahan saya, sahabat. Terlalu sangat menurut kata hati," kata Mahyudin. "Mungkin pengalaman lalu mengajar saya jadi macam ni. Masa belajar silat dulu, kawan sekuru yang dianggap setia diajak tidur ke rumah, makan seperiuk, tiba-tiba khianati saya sendiri." "Khianat macam mana?" tanya Datuk TJ. "Isteri saya dirampas hingga saya bercerai. Kemudian dia kahwin dengan isteri saya." Datuk TJ menghampiri Mahyudin. Menurut Mahyudin lagi, masa zaman pemerintahan Jepun dulu, kawan serumah yang dianggap sebagai adik dunia akhirat tiba-tiba mengadu pada Jepun tentang kegiatan dia hingga dia diburu Jepun. Kemudian ditangkap dan dipaksa minum air sabun oleh tentera Jepun. Dengan kehendak Allah, dia dibebaskan. Pengalaman yang dia tempuh buat dia jadi macam ni. Sejak itu, dia cukup susah nak percaya pada orang. Salah saya ke, sahabat? Kau tak bersalah. Pengalaman yang buat kau jadi macam tu. Apa yang mesti saya buat? Kembali pada ajaran agama. Bersihkan hati dan perasaan. Mari kita bersihkan diri dan pergi ke masjid. Maghrib dah dekat. Tak banyak soal, TJ terus ke telaga dan mandi, diikuti oleh Mahyudin dan akhir sekali Datuk dia. Lepas tu mereka ke masjid. Selesai solat maghrib dan isyak, Datuk TJ baca Al-Quran, TJ baca Muqaddam, Mahyudin baca surah Yasin. Dalam pukul 11 malam mereka berhenti. Datuk TJ buat keputusan untuk bermalam dekat masjid, tapi Mahyudin ajak bermalam dekat rumah dia. "Masjid sebaik-baik tempat untuk berteduh," kata Datuk TJ. "Ke rumah saya je, banyak hal yang belum saya selesaikan dengan sahabat," kata Mahyudin. "Kita selesaikan dekat sini, bekatnya lebih." Wajah Mahyudin segera berubah. Dia jadi panas hati sebab Datuk TJ tolak permintaannya. TJ dah mula jadi resah, takut berlaku perkelahian lagi. Sebab TJ tahu perangai Datuk dia. Datuk dia tak akan mengalah pada sesiapa sampai 4 kali. Ini memang merupakan satu pantang larang dia. Dia boleh dihina, dijatuhkan maruahnya di mana-mana saja sebanyak 3 kali. Tapi kali yang keempat, dia akan bangun melawan habis-habisan. Kemudian Datuk TJ solat 2 rakaat. Macam tak ada apa-apa yang berlaku. Lepas bagi salam terakhir, dia senyum pada Mahyudin dan hulurkan salam. Mahyudin sambut salam tu. Datuk TJ bersuara, "Bebaskan diri dari rasa cepat marah. Orang yang cepat marah adalah tempat mainan syaitan. Jadikan kita simpan perasaan hasad dan dendam. Isikan dada dengan rasa sabar, kerana sabar itu akan membuatkan kita kenali diri sendiri yang serba kurang dan cara tak langsung membuat kita berfikir bahawa tak ada yang lebih berkuasa di dunia ini selain daripada Allah." Mahyudin renung muka Datuk TJ. Kemudian dia bersetuju untuk bermalam dekat masjid sekali dengan Datuk TJ. Menurut Mahyudin, sejak dia dikhianati oleh kawannya sendiri, dia tak pernah berhasrat untuk berkahwin lagi. Kalau dia berkahwin pun bukan sebab dia sukakan perempuan, tapi sekadar mengelakkan diri dari melakukan zina.
Dan Mahyudin tahu Datuk TJ memang tak bela harimau, dan harimau yang mendampingi Datuk TJ tu adalah harimau peninggalan datuk nenek yang diwarisi pada Datuk TJ. Sampai waktunya harimau tu akan pergi. "Lagi apa yang awak tahu?" tanya Datuk TJ. "Awak adalah pewaris terakhir. Bila awak mati, harimau tu tak akan cari keturunan awak untuk jadi tuannya." "Saya tak tahu pun." "Sekarang awak dah tahu. Harimau yang mendampingi awak tu dah cukup tua. Sebagai makhluk yang bernyawa, dia akan mati juga," kata Mahyudin. Datuk TJ mengakui bahawa Mahyudin bukan calang-calang manusia. Dia tahu apa yang dicakapkannya dan arif tentang harimau dan dunianya. Datuk TJ rasa cukup kagum dengan Mahyudin. Tak banyak manusia di alam Melayu yang belajar silat harimau. "Inilah kelebihan awak dan kekurangan awak tak boleh kawal perasaan marah. Sesungguhnya tak ada ilmu yang cukup sempurna bagi manusia," kata Datuk TJ. "Tepat sekali." TJ merumahkan badan ke lantai. Dia terkenangkan nenek dia di kampung. Tiba-tiba terasa rindu pula pada nenek dia. "Tunggu sekejap, saya nak pulang dulu. Sebelum kokok ayam pertama, saya akan datang ke sini," kata Mahyudin. "Kenapa macam tu pula?" "Saya akan datang dan buka rahsia pada awak. Bila rahsia itu saya buka, saya akan merasa lega sebab orang yang nak saya warisi pusaka saya telah jumpa," kata Mahyudin. "Maksud awak, saya yang berhak?" "Kira-kira macam itulah." Mahyudin berdiri, melangkah tiga tapak ke hadapan. Bila dia melangkah untuk kali keempat, dia terus hilang. TJ segera meluru ke pintu masjid dan berdiri kaku dekat situ. Apa yang dia nampak ialah kegelapan malam yang cukup pekat. Dekat langit tak ada sebiji bintang pun. Pokok-pokok dekat depan masjid kelihatan kaku. Bunyi burung kuangkuit mula kedengaran. "Tama, kalau bunyi burung tu berbunyi, tandanya ada harimau berjalan malam," kata datuk dia. Perlahan-lahan TJ melangkah tinggalkan muka pintu masjid tu. Biasanya burung tu berbunyi awal, tapi ini dah tengah malam baru berbunyi. "Jangan-jangan suara syaitan," kata Datuk TJ. TJ rebahkan badan dekat tiang dan terus tertidur. Serentak dengan kukukan ayam kali pertama pagi tu, TJ terjaga. Dia tengok datuk dia masih lagi tunggu kedatangan Mahyudin. Lampu gasolin dah padam. "Belum datang lagi ke tok?" tanya TJ. "Belum. Jangan-jangan dia nak mainkan kita. Kita tunggu sampai pagi. Kalau dia tak datang, kita pergi ke rumahnya. Lepas tu kita balik kampung," kata Datuk TJ. TJ terdiam dengar kata-kata datuk dia. Tak jauh dari tempat datuk dia duduk tu, kelihatan cahaya api yang sekejap terang, sekejap malam. Dia pasti api tu datang dari seludang kelapa kering. "Siapa yang buat?" "Aku yang buat. Masa kau tidur tadi, aku cari seludang kelapa. Aku hancurkan dengan batu, kemudian ikat dengan tali guni. Kalau tak ada seludang ni, mati kita kena gigit nyamuk," kata Datuk TJ. "Tidurlah, Tamah. Kalau dia datang nanti, aku bangunkan kau." Baru je TJ nak lelap, dia terdengar bunyi tapak kaki orang pijak lantai masjid. Cepat-cepat dia buka mata. TJ nampak datuk dia dah berdiri dekat muka pintu masjid sambil peluk tubuh. Lama datuk dia berdiri dekat situ. TJ tak jadi tidur. Dia bangun perlahan-lahan dan terus duduk. Burung kuangkuit semakin kuat berbunyi, bersahut-sahutan dengan kokok ayam yang memanjang. Mungkin disebabkan Mahyudin tak muncul dalam masa yang dijanjikan, membuatkan Datuk TJ rasa resah. Kemudian Datuk TJ luruskan tangan kiri, tangan kanannya meraba ikatan kepalanya. Terdengar deseran angin yang cukup kuat datang dari arah pintu masjid tempat Datuk TJ berdiri. Baju dan seluar Datuk TJ nampak bergerak-gerak. Begitu juga dengan kain ikat kepalanya. Tiupan angin yang cukup kuat membuatkan Datuk TJ terpaksa pegang jenang pintu. Kira-kira 10 minit kemudian, tiupan angin berhenti. Terdengar macam benda jatuh atas lantai masjid. Datuk TJ menuju ke arah benda, bunyi benda jatuh tu. Baru 2 langkah Datuk TJ berjalan, TJ terpandang cahaya api yang kuat. Cahaya itu kelihatan bergerak menuju ke masjid. Perasaan TJ jadi cemas. "Ada orang bawa suluh datang sini tu." Datuk TJ tak jadi menuju ke arah benda jatuh tu. Dia patah balik dan berdiri dengan TJ dekat pintu masjid. "Tama." "Ya tu." "Yang kau tengok tu bukannya suluh. Kalau bukan suluh, apa dia tu?"
Itu andang kelapa. Mata TJ masih lagi terpaku pada andang daun kelapa tu. Cahaya api tu semakin lama semakin dekat dengan masjid. "Sahabat, saya datang." Dengan tenang, Mawidin melangkah menghampiri TJ dengan datuk dia. Wajahnya nampak tenang. "Kenapa lambat?" "Cari benda yang nak saya serahkan pada awak. Benda tu hilang dari tempat simpanannya," kata Mawidin. Kemudian Mawidin seluk baju cekap musang yang dipakainya dan keluarkan sekotak mancis. Mawidin terus bakar sumbu pelita minyak tanah yang dibawanya. Datuk TJ dan Mawidin sandarkan badan ke dinding masjid. Masing-masing merenung api di sumbu pelita minyak tanah tu. "Jadi ada benda jatuh dalam masjid. Baru mula nak cari, awak dah datang," kata Datuk TJ. "Apa bendanya, sahabat?" "Entah, saya pun tak tahu. Pinjam berita sekejap, biar saya cari apa bendanya." "Eloklah kalau jatuh tu benda tak bernyawa, tak apa. Tapi kalau benda bernyawa macam ular atau lain-lain, bahaya kita dibuatnya." TJ renung ke kiri, ke kanan. Memang seram bila Mayudin sebut perkataan ular. Bulu tengkuk TJ terus meremang. Dengan cahaya pelita minyak tanah di tangan, Datuk TJ terus bergerak menuju ke arah sebelah kanan masjid. Dia yakin dekat situlah tempat benda tu jatuh. TJ dan Mayudin hanya melihat gerak-geri Datuk TJ. "Keris," kata Datuk TJ. TJ dan Mayudin segera menghampiri Datuk TJ. Sebilah keris terdampar atas lantai masjid. Hulunya diperbuat dari tanduk berbentuk paruh burung elang. Sarungnya diperbuat daripada kayu jenis keras. Bila terkena cahaya pelita, sarung dan hulu keris kelihatan bersinar-sinar. Datuk TJ tak berani sentuh keris tu sebab hulu keris keluarkan asap yang nipis dan memanjang ke atas. Bila asap tu hilang, keris tu kelihatan bergerak sendiri dari sarungnya, macam nak keluar. Dengan tenang, Mayudin sentuh keris tersebut, kemudian balut dengan kain kuning yang dikeluarkan dari poket seluarnya. Keris tu diletakkan kembali atas lantai dan Mayudin terus duduk bersila depan keris tu. Dia kelihatan macam orang tengah bertafakur. "Inilah yang nak saya berikan pada sahabat. Belum sempat saya bertindak, dia dah terbang cari sahabat," kata Mayudin. Kemudian Mayudin angkat keris tu untuk diserahkan pada Datuk TJ. Tapi Datuk TJ tak nak terima. Mayudin terpaksa letak balik atas lantai. Datuk TJ suruh dia ceritakan serba sikit tentang keris ganjil tu. Menurut Mayudin, keris tu dibuat dengan tangan oleh guru silatnya. Mata keris tu dicampurkan dengan 5 jenis besi yang diambil dari 5 buah gua di gugusan Kepulauan Melayu, iaitu dari Tanah Bugis, Melaka, Bukit Seguntang, Pulau Mindanao dan Patani. Ketika dia bertapa dalam hutan, mata keris tu telah dijilat oleh harimau 3 malam berturut-turut. Kata Mayudin lagi, keris tu telah membunuh 3 orang Belanda, 3 orang Inggeris dan 5 korbannya terdiri dari orang-orang asing yang mahu menjajah alam Melayu. "Sekarang sahabat dah tahu, sayalah harimau dan sayalah orang yang simpan keris air liu harimau yang bisa. Ingat, keris ni ada pantangnya. Jangan dibuat sebarangan. Pantangnya tak boleh ditikam ke badan manusia yang sebangsa dan seagama. Kalau dilanggar pantang, orang yang menyimpannya akan mati muntah darah," kata Mayudin. "Sahabat, umur saya dah lebih 80 tahun. Dengan kehendak Allah, saya dah jumpa seorang sahabat. Sekarang dah sampai masanya saya buka rahsia pada orang-orang kampung. Sahabat dan cucu sahabat jadi saksi dalam hal ni." Mayudin terus letakkan keris yang berbalut kain kuning dekat atas tiba Datuk TJ. Cepat-cepat Datuk TJ letak keris tu ke tempat asalnya. Dia tak nak terima keris tu. Kemudian Datuk TJ segera bangun dan berkata, "Apa erti semuanya ini, Mayudin? Orang yang merantau akan kembali. Setiap kehebatan dan kekuatan ilmu dunia yang dituntut akan terpisah juga dengan manusia. Hanya ilmu akhirat je yang dibawa. Begitu juga dengan saya." "Saya faham. Tunggu sampai solat subuh." Kemudian Mayudin bangun, berjalan ke muka pintu surau diikuti Datuk TJ. Mereka berdiri dekat situ merenung ke kaki langit. "Mayudin," kata Datuk TJ. "Ya sahabat, awak berkawan dengan jin?" "Hah? Maafkan aku kalau kau tersinggung. Aku bukan apa, Mayudin. Kita sebagai manusia kena berhati-hati. Jangan sampai berkawan dengan jin kafir. Kata orang ketika kita nak mati nanti, kita disesatkannya. Sebaik-baiknya biar kita kenal dengan jin yang seagama dengan kita. Sekadar berkenalan saja, kerana mereka makhluk Allah.
Jangan sekali-kali kita memperhambakan diri kita pada mereka atau kita hambakan mereka. Sudahlah sahabat, usahlah mengajar, kata Mahyudin. Dia kurang senang dengan sikap Datuk TJ. Datuk TJ terus diam. Mahyudin kelihatan tenang. Dia berjalan ke arah beduk yang tergantung dekat luar masjid. Kemudian beduk tu dipalunya berkali-kali, menandakan waktu subuh dah dekat. Mahyudin dan Datuk TJ terus mengambil air semayang. Pukul lagi beduk tu, waktu subuh dah masuk, kata Mahyudin pada TJ. Tanpa membuang masa, TJ terus pukul beduk tu bertalu-talu. Azan subuh dilaungkan oleh Mahyudin. Suaranya memang merdu. Setelah selesai solat subuh, cepat-cepat Mahyudin berlari ke pintu. Dia minta orang dalam masjid jangan tinggalkan masjid dulu. Dari muka pintu, Mahyudin buka rahsia dirinya. Dia bagitahu namanya yang sebenar serta asal usulnya. Orang ramai agak terkejut dengan peristiwa tu. Saya rasa tugas saya dah hampir selesai. Halalkan makan minum saya. Terima kasih atas budi baik orang dekat sini. Pada sesiapa yang terlalu hormat dan kagum dengan diri saya, buangkan semuanya tu. Saya adalah manusia biasa, kata Mahyudin. Kemudian dia berjabat tangan dan berpelukan dengan setiap orang yang lalu dekat pintu tu. Dia menangis dan peluk Pak Hasan. Bila dah selesai, Mahyudin tergesa-gesa tinggalkan masjid tanpa ucapkan sepatah kata pada TJ dengan datuk ni. Hari dah semakin cerah. Matahari mula bersinar di kaki langit. Pelik bayangannya dengan orang berpeluk salam, dengan kita dia buat tak tahu je, kata Datuk TJ. Agaknya dia lupa kita tu, kata TJ. Boleh jadi juga. Setelah selesai mandi embun dan buat serba sikit senaman, TJ dengan datuk dia menuju ke kedai kopi. TJ makan nasi lemak dan minum secawang kopi. Datuk dia pula minum air panas yang dicampur dengan sedikit garam. Sebagai alas perut, Datuk TJ cuma makan 2 biji kuih koci je. Minum air panas dengan garam untuk cuci perut dan lancarkan perjalanan darah, boleh hilangkan sakit tekak. Garam mesti dikacau hingga hancur dan minum bila airnya dah sejuk, kata Datuk TJ. Biasanya Tok tak minum dengan air panas. Itu masih dekat rumah. Kau sendiri tahu dekat rumah, Tok minum air yang dah disimpan sepanjang malam dan diisi dalam labung. Dekat kedai mana nak dapat air macam tu? Selesai makan, mereka kembali ke masjid nak ambil barang Datuk TJ yang tertinggal, iaitu selai kain hitam 3 segi. Pada mulanya, Datuk TJ cadang lepas sarapan terus pulang ke kampung. Kau tunggu sini, biar aku je yang masuk, kata Datuk TJ. Beberapa minit kemudian, dia muncul. Wajahnya lain macam. Dahinya berkerut. Di tangan ada bungkusan yang dibalut dengan kain kuning. TJ tahu apa yang ada di tangan datuk dia. Sebab tu dia tak tegur. Mari kita pulangkan hak Mahyudin ni, kata Datuk TJ. Tapi dia dah bagi pada Tok. Aku tak kata apa-apa pun. Betul juga cakap Tok tu. Secara tak sengaja, TJ terpandang tangan datuk dia yang pegang benda berbalut kain kuning tu. Benda tu seakan-akan bergerak. Tama, jangan tengok benda dalam tangan aku ni. Nak ke mana lagi Tok? Ikut aku ke rumah Mahyudin. Bila sampai rumah Mahyudin, pintu rumah tertutup rapat. 3 kali Datuk TJ bagi salam. Semuanya tak berjawab. Kemudian Datuk TJ renung tanah dekat halaman rumah. Tapak harimau. Tapak harimau tu. Ya. Datuk TJ merenung ke arah belukar kecil dekat belakang rumah Mahyudin. Dia ikut kesan tapak kaki harimau yang menuju ke belukar tersebut. Ternyata kesan tapak kaki harimau tu tak sampai tepi belukar. Hilang di antara tiang depan dan tiang bahagian dapur rumah. Datuk TJ termenung panjang. Kemudian mendekati TJ yang berdiri tak jauh dari tangga. Pelik. Apa yang pelik tu? Tapak harimau hilang dalam kawasan rumah. Ikut aku Tamah. Jangan tegur, jangan tanya apa yang aku buat. Kemudian Datuk TJ naik tangga rumah dan tolak daun pintu yang tak berkunci. Bila pintu dibuka, mereka ternampak Mahyudin terbaring kaku dekat ruang tengah rumah. Mukanya nampak lebam. Baju cekak musang di bahagian dadanya terbelah dua. Kulit badannya terkoyak macam dicakar sesuatu. Kedua belah kakinya terlipat. Terdapat garisan yang memanjang di kedua belah betisnya. Datuk TJ periksa pergelangan tangan Mahyudin dan menarik nafas panjang sambil meluruskan kedua belah kaki Mahyudin. Bahagian dada Mahyudin, Datuk TJ tutup dengan kain pelikat. Kain pelikat tu Datuk TJ ambil dari longgokan kain Mahyudin yang terletak
dekat dinding rumah. Dia dah mati, kata Datuk TJ. Keadaannya pelik sekali tu. Menurut Datuk TJ, setiap orang yang dapat meresap perasaannya jadi harimau akan mati dalam keadaan begini. Selalunya bila orang menuntut ilmu ni buka rasa sendiri, dia tak akan hidup lama. Dia boleh tentukan tarikh matinya tu? Tak, dia cuma dapat alamat kematiannya terletak pada Allah. Ada orang yang menuntut ilmu ni buka rasanya depan orang ramai tapi masih hidup beberapa tahun lagi. Kemudian TJ dan Datuk dia berehat sekejap dalam rumah Mayudin. Keris yang berbalut kain kuning Datuk TJ letak dalam peti hitam dekat becu rumah. Peti hitam tu Datuk TJ tindih dengan seketul batu yang diambil dekat dapur. Tiba-tiba TJ terdengar bunyi bergelodak dalam peti hitam, macam ada orang mengetuk-ketuk dari dalam. Bunyi cukup kuat, tapi beberapa minit kemudian bunyi tu beransur kurang dan terus hilang. Wajah Datuk TJ kelihatan tenang. Pelik sungguh mayat Mahyudin tu, kata TJ. Ya Tama, sebelum dihembuskan nafasnya yang terakhir, dia melompat macam harimau untuk beberapa minit, kemudian jadi lemah dan terus mati. Dahsyatnya tu. Begitulah ilmu dunia, tak ada yang kekal, ada kelebihan dan kekurangan. Kemudian Datuk TJ suruh TJ jumpa Pak Hasan dan ceritakan hal yang berlaku. Dengan ditemani oleh Pak Hasan, TJ pergi ke rumah anak angkat Mahyudin. Tak sampai setengah jam, berita kematian Mahyudin heboh seluruh kampung. Salah seorang penduduk kampung terus menuju ke masjid. Pukul beduk menandakan ada kematian berlaku di kampung. Menjelang waktu zuhur, mayat Mahyudin pun dikebumikan. Orang yang bekerja keras uruskan pengemubian Mahyudin ialah Pak Hasan dengan dibantu oleh anak angkat Mahyudin. Semuanya dah selesai, biarlah kami balik, kata Datuk TJ pada anak angkat Mahyudin dan Pak Hasan. Muka Pak Hasan dan anak angkat Mahyudin segera berubah. Mereka tahu bukan senang nak dapat kenderaan bila dah pukul 5 petang. Belum sampai ke Slim River, hari dah malam. Lagipun perkhidmatan bas tamat pukul 6 petang. Begini saja, arwah bapa angkat saya pesan, kalau dia mati, dia suruh tunggu rumahnya satu malam. Orang yang dipilihnya ialah tuan sendiri, kata anak Mahyudin. Bila dia cakap dengan awak? Sejak dia kenal tuan, katanya tuan tahu serba sedikit tentang kebolehannya. Datuk TJ termenung panjang. TJ tahu datuk dia berbelah bagi, sama ada nak tidur di rumah Mahyudin atau teruskan perjalanan. Pak Hasan bersuara, tunaikan pesanan arwah. Kalau dulu awak minta saya berbaik dengannya dan saya penuhi permintaan awak, sekarang saya minta awak tunaikan wasiatnya. Datuk TJ masih lagi termenung. Ruang rumah Mahyudin direnung pada setiap sudut. Akhirnya mata Datuk TJ tertumpu pada peti hitam yang berisi keris tadi. Baiklah, cuma semalam je, kata Datuk TJ sambil bangun. Anak angkat Mahyudin dan Pak Hasan yang tengah duduk bersila pun ikut bangun sekali. Malam tu setelah selesai solat maghrib dan isyak di masjid, TJ dengan Datuk dia terus menuju ke rumah arwah Mahyudin. Bila sampai dekat rumah, anak angkatnya dah tunggu mereka. Makan malam dah tersedia dekat ruang tengah. Tiga peliti minyak tanah dah terpasang. Ada sesuatu yang pelik Datuk TJ buat masa makan malam tu. Dia kepalkan nasi sebanyak 7 kepal dan letakkan berderet di pinggir pinggan. Kemudian dia mula makan nasi yang dah dikepalkannya tu dari kiri ke kanan. Dia tak makan pun lauk yang dah disediakan. Ini petua, kalau si mati bersahabat dengan makhluk jahat, kita boleh tahu, kata Datuk TJ. Mulut anak angkat Mahyudin terlopong. Macam mana kita nak tahu hal tu tuan? Menurut Datuk TJ, bila kita telan kepal nasi yang ganjil bilangannya, kita akan tersedak. Tapi ada juga hal lain yang buat itu terjadi. Bukan boleh main pakai suap je. Kemudian Datuk TJ terus minum air. Lebih kurang pukul 10 malam, anak angkat Mahyudin bawa pulang pinggan mangkuk yang telah digunakan tu. TJ terus baring. Datuk TJ pula terus baca surah Yasin. Dalam suasana yang tenang tu, peti hitam yang berisi keris berbunyi. Batu penindih yang diletakkan atas penutupnya terus bergerak. Makin lama bunyi tu semakin kuat. TJ mula resah. Datuk dia berhenti baca surah Yasin. Dia terus renung ke arah peti hitam yang masih bunyi tu. Mulutnya bergerak-gerak macam membaca sesuatu. Tiba-tiba Datuk TJ tepuk lantai rumah dengan sekuat hati. Bunyi dalam peti hitam tu terus berhenti. Serentak dengan tu, pintu rumah terbuka.
Anak angkat Mahyudin terpacak dekat situ. Mukanya pucat lesi. "Kenapa?" tanya Datuk TJ. "Saya diikuti harimau besar." "Tak apa, kau baliklah. Ambilkan belikat ayam kau dan belikan ke badan. Nanti harimau tu takkan ikut kau lagi," kata Datuk TJ sambil bagikan belikat pada anak angkat Mahyudin. Lebih kurang pukul 2 pagi, TJ terpandang seorang lelaki berserban kuning duduk atas peti hitam menatang sebilah keris. Wajahnya kelihatan bersih. TJ terus beritahu pada datuk dia yang masih baca surah Yasin. Lelaki berserban kuning masih lagi duduk di atas peti hitam tu. Kedua belah tangannya terletak atas kepala lutut. Keris yang ditatangnya dah tak kelihatan. Bila Datuk TJ selesai baca surah Yasin, dia segera merapati peti hitam tu. Orang yang berserban kuning tu dah hilang. Kemudian Datuk TJ buka peti hitam dan keluarkan keris yang berbalut kain kuning. Keris tu ditatangnya. "Bukan keturunan aku ambil barang yang bukan hak aku. Sekarang aku pulangkan kembali pada yang berhak kerana orang yang menjaganya selama ini sudah tak ada lagi," kata Datuk TJ. Lepas tu Datuk TJ bangun dan melangkah dua tapak ke belakang, berhenti dan luruskan kedua belah kakinya. Kedua tangannya masih lagi menatang keris yang berbalut kain kuning tu. Datuk TJ maju dua tapak dan berdiri betul-betul depan peti hitam tu. Keris yang berbalut kain kuning diletakkan dekat situ. "Ini hak kamu. Aku diberi kuasa oleh Mahyudin untuk jaga sekejap je," kata Datuk TJ sambil duduk bersila. Ketika itu juga terdengar suara harimau mengaum dekat bawah rumah. Suaranya cukup kuat dan nyaring. Rumah terasa bergegar sekejap. Tiupan angin mula terasa cukup lembut. Selepas tu suasana jadi tenang dan sepi. TJ tengok orang berserban kuning dekat peti hitam membungkuk lalu capai keris yang berbalut dengan kain kuning tu. Beberapa saat kemudian orang tu hilang. "Semuanya dah selesai, Tamah," kata Datuk TJ. Kemudian Datuk TJ suruh TJ tidur. Tapi TJ tak boleh tidur. TJ terus bertanya pada datuk dia. "Yang kita tengok tadi jin kawan Mahyudin ke tu?" tanya TJ. "Susah aku nak cakap, tapi itulah kenyataan yang kita nampak. Sudahlah." Akhirnya TJ terlelap. Okey, kita sambung siri 53 dan 54 pada video akan datang. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton video ni sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe sekali. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.